batang, compas.com, dua orang warga kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi suspek penyakit difteri. Namun, dua orang tersebut sudah dirujuk ke rumah sakit Karyadi dan rumah sakit Flagareo Semarang. Ada orang suspek difteri, tapi karena periksanya DRSI Kendal sehingga langsung dirujuk ke Semarang untuk perawatan lebih lanjut, kata Dr. RSUD Kalisari Batang, Tan Evi Susanti, Selasa, December 12, 2017. Kedua orang tersebut adalah laki-laki berusia 15 tahun dan 6 tahun. Mereka merupakan pasien suspek difteri yang berasal dari Kecamatan Gringsing dan Banyuputih. Dr. Tan Evi juga mengatakan, dengan kejadian kasus suspek difteri tersebut, RSUD Kabupaten Batang memberikan bimbingan teknis, bintek, tata laksana kejadian luar biasa, KLB, kepada para medis yang ada di lingkungan RSUD. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini untuk dapat mendeteksi secara dini adanya KLB dan adanya dugaan KLB, serta menanggulangi dan mengendalikan KLB yang sedang terjadi dan mencegah terjadi KLB serupa di masa yang akan datang, tambahnya. Baca juga, Pemkot Salatiga waspada penularan difteri. Bintek tersebut juga untuk meningkatkan mutu layanan yang meliputi kualitas pelayanan, terselenggaranya peringatan kewaspadaan dini KLB, terselenggaranya kesiapan menghadapi kemungkinan KLB, dan terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB. Difteri merupakan wabah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang yang luas, epidemi. Biasanya menyerang anak-anak, tapi juga bisa orang dewasa, imbar Dr. Tan. Kasih pelayanan medis Dr. Nur Hidayati mengatakan, pihak RSUD Kalisari Batang sudah menyiapkan ruang isolasi atau kamar khusus untuk pasien difteri. Kamar itu sangat tenang, tidak banyak lalu lalang pengunjung rumah sakit, serta sirkulasi udara baik dan pencahayaannya juga terang. Ruangan relatif tenang, tidak ada akses penyujung yang ramai, pencahayaannya cukup dan udaranya pun cukup. Kami juga sudah siapkan HEPA filter serta dilengkapi dengan alat pelindung diri, jelas Dr. Nur Hidayati.